Dari CIMB Niaga Indonesia Open Aquatic Championship 2017, persaingan makin ketat pada sejumlah nomor. Pertandingan menarik juga terjadi di arena polo air. Delapan bulan menuju ke Asian Games 2018, Federasi Renang Asia (ASF) menilai Jakarta siap menggelar pertandingan cabang akuatik. ASF berlandaskan pada CIMB Niaga Indonesia Open Aquatic Championship 2017. Stadion akuatik di kompleks Gelora Bung Karno sudah 80% siap. And now is everything is new. It's a new roof. Before it's the outdoor pool. Now it's we have a big roof here. So any storm, any rains, we don't worry about during the Asian game. So it's everything is already ready. Tak cuma venue, prestasi perenang Indonesia menjadi prioritas utama PB PRSI di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PRSI, Wisnu Wardana, berharap persiapan atlet makin matang menjelang pelaksanaan Asian Games. Nah, jadi memang setelah SEA Games kemarin, itu adalah peak tertinggi yang dilakukan oleh atlet-atlet kita. Nah, setelah itu memang kita harapkan mereka tidak lagi belum lagi mencapai peak tertinggi tersebut, dan sekarang di bulan Desember ini memang mereka masih dalam tahap conditioning, building phase. Jadi mungkin nanti kalau kita harapkan mereka bisa mencapai target mendekati BESAM itu mungkin sekitar bulan Februari atau mungkin Maret. Dari Jakarta, Dwi Andari, Eriko Wardewantoro, TV One mengabarkan.